Halo guys, selamat bertemu kembali di JJ Channel 78. Oke, okay, kali ini saya ingin berkongsi kepada anda tips bagaimana menyemai biji nangka merah dengan buah petai. Oke, okay. ini buah nangka merah dan ini adalah petai. Ini adalah jering ataupun lebih dikenali dengan nama jengkol. Dan juga saya ada juga durian. Okey, semua ini saya akan tanam sebentar lagi. Jadi jangan ke mana-mana, rumah aja. Okey, kita kumpul tanah dulu. Tanah yang saya gunakan adalah jenis berpasir. Saya hancurkan dulu tanah supaya mudah untuk memasukkan di dalam polybag. Okey. Oleh itu sebelum saya meneruskan aktiviti petang ini, jangan lupa di like, share dan subscribe channel ini. Teruskan menonton dan skip dan buat yang terbaik untuk channel ini. Maju pertanian. Oke okay guys, ini adalah media ataupun polybag yang saya sudah isikan tanah. Tanah jenis ini adalah tanah berpasir. Dan saya akan menyemai empat jenis benih ataupun empat jenis biji. Yang pertama ini adalah biji petai. Dia sudah mengeluarkan akar. yang ini adalah jengkol ataupun jering dia sudah ada akar sedikit keluar ini adalah biji durian yang mana durian ini sangat manis dan tebal isi dia dan yang keempat adalah biji nangka pertanian Oke, okay, buah nangka ini sangat manis dan juga berwarna merah. Oke, okay, ini adalah tanah yang saya sudah kumpul untuk dimasukkan ke dalam polybag ini. Dan kita melihat di sebelahnya ada kolam. Oke, okay, ini adalah kolam takungan air saya untuk tujuan menyiram media ataupun benih yang saya akan semai nanti banyak benih dia oke okay, di dalam oke okay, guys jangan kemana-mana teruskan menonton dan jangan lupa untuk di like dan subscribe oke okay, ini kawasan kebun saya sangat semak dan saya akan usahakan untuk memotong rumput-rumput dia oke okay, guys jangan kemana-mana di rumah aja Oke okay guys, saya akan mengisi polybag ini dengan tanah dan tanah ini berpasir sangat sesuai untuk media tanaman. Oke, okay, yang ini. Oke, okay, cukup di sini saja, sebab saya akan tambah nanti selepas benih itu saya akan masukkan ke dalam polybag ini adalah sebagian aktiviti di kampung yang saya lakukan jadi saya harap rekan-rekan semua sama-sama kita berusaha di dalam segi pertanian karena pertanian itu adalah suatu bisnis yang pendapatannya biarpun sedikit tetapi tidak pernah putus saya hanya menggunakan tangan saja sebab tanah ini pun sudah Hancur sebab dia Jenis yang berpasir Oke okay, uh, Size plastik yang saya gunakan Mungkin 5 inci kali 6 inci Seperti ini Sesuai untuk Biji benih yang Kecil-kecil seperti yang saya sebutkan sebentar tadi Oke okay guys jangan lupa di like dan subscribe channel kami Biar channel ini terus berkembang maju Dan berdaya saing dengan rakan-rakan yang lain Oke okay guys terima kasih karena anda sudah menonton Jangan lupa di like Oke okay, sekarang proses pemindahan polybag di tempat semayan yang telah disediakan, saya akan menyusun di sini, di bawah kelapa sawit ini, supaya tempat dia tidak terlalu panas. Oke, ini tempat semayan saya di bawah kelapa sawit. Proses pemindahan polybag oke. Okay, sekarang, proses penyiraman sebelum saya meletakkan benih di dalam polybag, saya akan siram dahulu. Oke. Okay. Sudah siap untuk menyemai benih, tapi sebelum itu saya siram dahulu supaya tanah dia tidak panas dan uh, senang untuk tumbuh. dan kolam ini juga telah diisi dengan ikan korok dalam bahasa kampung oke saya ulangi penyiraman kedua kali biarkan media aja cukup basah Oke, okay, cukup basah. Sebentar lagi saya isi benih ke dalam polybag ini. Oke, okay, saya akan masukkan biji benih ini dahulu. Dan di sini saya ingin bagi tahu dia ada dua bahagian yang di atas dan yang di bawah oke okay, pilih yang bahagian sini sebab di sini akan tumbuh akar dia jadi ini harus di bawah oke okay. dia ada dua perbezaan ini satu garis yang ini ada empat garis jadi yang ini harus di bawah letak sejak begini oke okay. yang ini pun sama yang ini adalah akar Oke, okay. kita akan masukkan. Kita korek sedikit. Dan kita masukkan seperti ini saja. Dan ini juga sama, petai. Oke. Okay. Kita korek sedikit dan kita masukkan menegak. Yang ini kita cari yang seperti pusat. Oke, okay. ini akan Tumbuh akar di sini, kita lubang sedikit dan kita pastikan yang seperti pusat ini adalah di bawah. Oke, okay. begini adalah teknik ataupun cara saya menanam benih di dalam polybag. Dan selepas ini, saya akan masukkan tanah lagi sedikit baru saya akan siram dan kita akan tunggu dalam beberapa minggu dan saya pasti ia akan tumbuh dengan sempurna oke okay guys ini adalah proses penutupan tanah ke atas media sebelum disiram kita akan tutup polybag ini dengan tanah satu persatu untuk proses percembahan yang lebih mudah dan cepat. Harap-harap buah jengkol ini akan tumbuh di sini dan tidak perlu lagi saya pergi jauh-jauh untuk membeli sebab benih ini saya ambil Daripada pasar Kitmat Johor Bahru, jadi sangat jauh. Jadi, saya harap jengkol ataupun jering ini akan percaya tumbuh di negeri Sabah, khususnya di kampung saya lah, sebab mungkin belum lagi ada orang yang tanam di kampung saya, dan saya adalah orang yang pertama menanam buah jering ataupun jengkol ini. kita penuhkan saja media dia dan ingat batu yang seperti ini jangan dimasukkan sebab dia akan membantukan pertumbuhan biji, biji benih ini selepas biji benih ini tumbuh baru saya akan masukkan baja Nah itu adalah cara saya, teknik saya Supaya lebih menjimatkan baja Sebab kita tidak tahu apakah benih ini semua dia akan tumbuh atau tidak Jadi kalau kita letak sejaringan baja takut membazir Jadi saya pastikan dia tumbuh 100% Baru saya akan tabur baja Oke, okay, hampir selesai. Untuk itu, jangan lupa untuk terus support channel kami supaya channel ini terus maju bersama dengan channel-channel rekan-rekan yang lain. Oke, okay guys, saya sudah siap menabur tanah di atas permukaan polybag. Selapas biji benih ditanam, oke. Okay, jangan hairan, yang ada daun hijau itu saya letak di atas pelebek itu maksud dia atau arti dia belum ada benih yang ditanam. Jadi, sebagai tanda, saya oke. Okay. Sekarang proses penyiraman untuk yang kedua kali, ataupun yang terakhir, air ini sangat sejuk. Siram sekali lagi. Kita siram secukup cukupnya, sebab kita tidak mau dia kering di dalam. Kita mau dia basah. Oke, okay? untuk yang pertama kali. Jadi untuk besok kita hanya siram sedikit pun cukup. Tapi untuk hari ini kita kena cukup cukup kasih basah tanah dia supaya tidak kering sebab di dalamnya kadang-kadang masih kering lagi oke okay, untuk pengetahuan teman-teman biji benih ini saya rendam selama satu hari ataupun 24 jam lebih pun tidak apa janji dia punya Akar mula tumbuh, baru kita semai. Okay guys, setakat begitu saja perkongsian saya hari ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk rakan-rakan yang ada di luar sana. Terima kasih kerana sudah menonton channel ini.